Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, Fauziah, dinyatakan positif COVID-19. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Abda'i. Dikatakan Abda'i untuk saat ini yang bersangkutan dirawat di ruang isolasi rumah sakit daerah Kolonel Abun Jani Bangko. Sementara itu suami dan dua anaknya hasil tes antigen dinyatakan positif. Rencananya Senin ini kata Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan tes swab. Untuk riwayat sendiri, Abda'i mengaku belum mengetahui pasti dan belum mendapatkan laporan dari petugas lapangan. Lut Hidayat Jambi TV.